belajar bersama. Kalau kita memberikan itu kepada orang lain, kita juga di dalam rumah sendiri juga harus membuat itu. Jadi artinya semangat belajar, semangat hal untuk mendapatkan hal baru, semangat untuk memberikan pembelajaran orang lain itu selalu ada. Dan saya selalu banyak banyak belajar dari teman-teman milenial ini. Kenapa? Karena itu tadi mereka tuh nggak berhenti gitu mencari tahu apa yang ada di